Okey, yang tadi kamu diberi dua sudut, betul? Dua sudut. Okey, dua sudut, satu panjang, panjang sisi. Kali ini adalah bagaimana untuk membina segitiga. Membina segitiga apabila diberi dua sisi dan satu sudut. Faham? Dua sisi, satu sudut. Katakan kamu ada segitiga ABC. Ada segi ABC, segitiga ABC sini. Sini diberi katakan 7. Lepas tu sini diberi katakan 8. Lepas tu sudut di sini diberi katakan 60 darjah. Diberi itu. Boleh lukis tak? Boleh lukis tak? Kamu tepuk sikit kawan kamu sebelah tu. Ha. Ngantuk ke? Malam tidur kau apa? Tengok cerita apa? Tengok cerita apa semalam? Fear Factor. Fear Factor habis pukul apa? Beta habis pukul 10. Tengok tidur lah. Ke layan SMS dengan Pak U. Tidak? Tidak mesti segar. Ke semain tahajud? Main tahajud ya? Okay, bagaimana nak bina yang itu? Bina apa dulu? Kalau kamu nak lukis ni, kamu rasa-rasalah bina apa dulu? Bina apa? Tembiring garis apa? A? A, B. Buat A, B dulu ya. Okey, buat garis A, B. Berapa? 7 cm. Lepas itu? Sudut 60. Bina sudut 60 sini. 60 darjah. Tahu lukis? Tahu kan? Lepas itu? Okey, ambil jangka lukis, ukur, gariskan di sini. Situ 8 cm. Gariskan tempat persilangan tu. Dapatlah segitiganya. Boleh, itu saya buat lakaran. Saya buat lakaran. Macam mana kalau kita lukis? Siapa yang ngantuk, saya bagi dia celik mai sini lukis kat depan. Boleh? Nak? Hilang saya ngantuk. Dah tengah-tengah hari ni, lepas makan pula, makan sekenyang-kenyangnya. Nasi 2 pinggan, air 3 cawan. Kalau tak masakan tak buncit perut kamu tu, tengok. Okey, tengok contoh bina segitiga GHJ dengan GH sama dengan 5 cm, GJ sama dengan 7 cm dan sudut GHJ adalah sama dengan 60 darjah. Buat apa dulu? Buat apa dulu? Lakar dulu segitiganya. Okey, ni segitiga saya cikgu. Nak label apa? Kat mana nak label? G H C. Cikgu, kalau saya nak letak sini G, sini H, sini J, boleh ke? Boleh. Ikut suka hati kamu lah. Okey, lepas tu buat apa? Lepas tu buat apa? Lepas tu buat apa? Apa diamnya? Tak reti cakap. Sudah bisu. Habis tu? Cikgu, saya tak pandai cakap Melayu cikgu. Saya pat Tamil reti cikgu. Cakap lah Tamil. Tak nak pula. Buat apa lepas ni?
GH? GH 7 cm. Ha, tengok nombor pun dah tak kerti dah. GH berapa? 5 cm. Ha, label lah 5 cm. Lagi? GJ 7 cm. Lagi? GHJ. Jadi kat mana? Siapa kata kat H, bangun? Kamu kata kat mana? Dah bangun pula. Malas nak jawab, bangun je lah kan. Tahu tak tahu, bangun je lah. Dah ramai bangun cikgu, saya bangun lah kan. Di mana? Mari sini. Kamu sini. Kat H tu kat mana? Mari sini. Tandakan. Baru hilang antuknya. Sini. Tanda dengan pensel tu. Sudutnya di mana? Okey, tulis berapa? Tulis berapa? Situ berapa sudutnya? 60. Tulislah. 60 apa? Okey. Duduk. Okey, dekat situ 60 darjah. Siapa dapat tulis dia boleh duduk. Okey, duduk. Okey, sekarang kat depan ni ada jangka lukis, ada pensel, ada pembaris, ada pemadam. Jadi nak lukis apa dulu? Tembering garis. Tembering garis apa? G dan H. Okey, seorang ke depan. Cepat. Cepatlah ke depan. Ke depan sila buat garisan GH. Garis apa benda nampak tu? Bercontin-contin tangan. Kan nak semayang apa mana? Tidak. Nak ukur tu. Kenalah ukur. Berapa? 5. Ukur 5. Pegang mana? Jangka lukis pegang di mana? Sengitkan sikit. Okey. Okey, duduk. Okey, seorang labelkan G mana, H mana. Duduk. Seorang, saya nak label aje. G mana, H mana. Cepat. Tak apa nak duduk, cepat. Tak payah saya panggil, lari je ke depan. Mana G, mana H? Ida. Okey, duduk. Senang aja. Saya nak, lepas tu bina apa? Sudut berapa? 60. Okey, siapa nak bina sudut 60, cepat. Cikgu, saya lebih rela berdiri je daripada jawab. Berdiri lah. 60 buat di mana? 60 buat di mana? H. Okey. Sengit sikit. Bila nak buat tu sengit sikit. Bagi kawan kamu nampak. Okay, lagi. Okey. Lagi? Belum lagi dapat sudut 60. Mana sudut 60-nya? Okey, saya nak seorang garis. Pergi je, tak payah disuruh. Nak datang. Sini lagi sikit. Okey. Panjang, mesti panjang, mesti panjang. Lagi. Okey. Kamu tengok ni. Sepatutnya mesti tepat kena pada yang persilangan tu. Kamu tengok. Tak kena ni. Okey. Lain kali buat, kalau nak buat garis tu, ini bersilang, letak dulu situ, gariskan. Nampak? Bila dia ni dia jadi larilah. Okey, padam. Saya nak akan buat lagi sekali. Mesti tepat kena persilangan. Cepat seorang, siapa boleh buat? Mesti tepat. Mesti tepat. Letak pensel kamu dulu kat tempat persilangan tu. Mana persilangan? Okey, garis. Okey. Sudah 60 dah.
berat tu? 7 cm. Ah, ha. Cepat, siapa boleh buat? 7 cm. Guna jangka lukis ni aja, cari 7 cm. Lepas tu letak kat G, garilah kat mana bersilangnya. Cepat ke depan. Ni gambar siapa ni? Nama Pak Ulu. Tak ada. Kau melekat gambar saya ke? Berapa? Cucuk je elok. Ha. Garis. Buat. Okey. Ha, 7 cm dah. Okey, itu adalah 7 cm. Mana segitiganya? Segitiga, bina segitiga. Bina segitiga. Hai, bina segitiga pun tak nak. Dah dapat jawapannya dah. Bina segitiga. Ke depan je. Siapa nak ke depan? Terhege-hege perginya mana nak dapat? Bina segitiga. Bina segitiga. Atas. Kamu nak pergi ke mana? Ah? Ni dah. Ramai sini. Ah, udah. Tak tahu ni ke. Ah, cepat. Tapi yang tahu. Dah ada garis persilangan tu dah. Okey. Ah, jadilah segitiganya. Mana J? Di sinilah J. Di situ. Boleh? Oh, habis masa.